Halo sahabat semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Akibat banjir rob, tanggul tambak jebol. Para bapak sedang mengambil urukan tanah untuk memperbaikinya. Urukan tanahnya dimuat dengan sampan. Kemudian urukan tanahnya dibawa ke pinggir tanggul. Di lokasi tanggul yang rusak, para bapak sudah menunggu untuk menutup tanggulnya. Dengan semangat dan kompak, mereka mengangkat tanahnya. Para pekerja ini harus selesai menutup tanggulnya dalam sehari. Jika tidak selesai dalam sehari, tanggul akan rusak kembali dihanyut air laut di malam harinya. Agar suasana terlihat rileks, mereka bekerja diselingi canda tawa. Thank you.
Untuk mendapatkan tanah, para bapak ini harus menggunakan linggis. Agar perbaikan tanggulnya kuat, harus diberi beberapa bambu atau kayu. Begitulah yang sering menimpa para pemilik tambak jika air laut meninggi tak seperti biasanya. Sebenarnya para pemilik tambak sudah meninggikan tanggul tambaknya. Tapi begitulah musibah datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosialnya.